Sebuah rumah mewah dua lantai yang juga bekas kantor notaris di kawasan perumahan elit Menteng, Jakarta Pusat Selasa sore ludes terbakar. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan sebelum api akhirnya membesar. Kobaran api seketika membesar dan membakar sebuah rumah mewah dua lantai yang juga bekas kantor notaris di Jalan Yusuf Adiwinata Menteng, Jakarta Pusat Selasa sore. Api pertama kali muncul dari salah satu kamar yang ada di lantai dua, yang kemudian membesar dan melumat habis seluruh barang di dalam ruangan. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi guna melakukan pemadaman. Menurut salah satu pegawai kantor notaris, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan keras sebelum muncul kobaran api. Tiga pegawai yang ada di lokasi seketika panik dan langsung keluar untuk menyelamatkan diri. Di bapak, makanya langsung mati gelap, mati tuh, saya turun, lampu mati dan turun. Pokoknya ada asap sih itu. Terus keluar api, nggak lama keluar api. Tempat ada ledakan nggak sih? Ada ledakan. Berapa kali? Nggak salah, dua kali, jos, lamaan tuh. Nggak lama lampu mati, saya turun. Petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan si jago merah sekaligus mencegah kebakaran kian meluas menyambar bangunan rumah lainnya. Dari Jakarta, Rani Sonsanjaya, Ayus melaporkan.